Halo pemirsa setia Jembar 1 TV, bahagia sekali saya Desi Suyatno dapat kembali menemani aktivitas Anda dalam program Dialog Kesehatan. Pemirsa, pada kesempatan ini kita kedatangan rekan dari PT Marion Sam. Yang pertama, kita kedatangan narasumber dengan Bapak Ahmad Hartono selaku Herbal Expertise Medicine. Bagaimana kabarnya, Bapak? Baik, Mbak Desi. Halo pemirsa Jembar 1 TV, sehat alami bersama Marion Sam. Luar biasa. Mungkin bisa disapa pemirsa yang ada di rumah, Bapak. Sehat selalu ya, Bapak. Sehat selalu. Luar biasa. Lalu yang kedua pemirsa, kita kedatangan narasumber yaitu Ibu Dia Kusuma Dewi selaku apoteker dan produk konsultan. Bagaimana kabarnya ini, Mbak? Alhamdulillah baik, Mbak Desi. Luar biasa. Baik, pemirsa, kita melangkah yang pertama kepada Bapak Ahmad Hartono dahulu. Nah, ini Bapak, seiring bertambahnya waktu ke teknologi di bidang kesehatan juga semakin meningkat pula. Ini bagaimana Bapak menurut pendapat Bapak? Ya, sekarang bahwa kesehatan ini mulai beralih. Kenapa? Karena sekarang orang lebih kepada bagaimana kita menjadi sehat alami itu. Tapi yang perlu diwaspadai akhirnya ini adalah penyakit-penyakit metabolik yang sering didapat oleh karena gaya hidup yang berubah. Terutama adalah sekarang akhir-akhir ini lah kalau saya lihat begitu banyak sekali orang overweight dan kegemukan dan malas olahraga. Apa akibatnya? Ada dua. Yang pertama, risiko pertama adalah terkena nyeri sendi, ya kan? Yang kedua ya penyakit kencing manis, ya kan? Indonesia sekarang menjadi negara keempat menderita kencing manis karena pola gaya hidup kita yang berubah total. Contohnya apa? Waktu saya masih kecil di rumah saya pasti pagi-pagi sarapannya nasinya dikukus, ya kan? Lauknya tahu, tempe, sayur, Mbak. Tapi sekarang ibunya kerja, bapaknya kerja, apa yang paling cepat udah aja, minsan. Ya, nah itu menyebabkan yang dikonsumsi adalah penyakit-penyakit yang banyak mengandung apa, itulah gula. Dan akibatnya apa? Badan bertambah, timbullah nyeri sendi atau yang dikatakan rematik. Ya kan? Nah, rematik ini ada 115 jenis. Dia bukan cuma rematik asam urat saja, rematik osteoartritis 115 jenis. Penyebabnya apa? Penyebabnya cuma dua. Yang pertama lah faktor mekanik dan kedua faktor daripada kimiawi atau inflamasi. Mekanik apa? Tadi karena kegemukan tadi. Kalau udah gemuk, ya kan? Coba lihat nanti kakek nenek kita berat badan yang itu apa? Yang pagi-pagi kenanya osteoartritis atau radang sendi. Tanda-tandanya apa? Pagi-pagi lutut kita salah satunya bunyi kletek-kletek, ya kan? Pada waktu kita sholat bunyi kletek-kletek gitu kan. Nah, itulah salah satu. Yang sering terjadi apa? Yang sering terjadi adalah kesalahan dalam pengobatan. Banyak sekali sekarang orang apa, Mbak Desi? Jadi dokter sendiri, ya kan? Obati sendiri, ya kan? Padahal ini tentu saja dalam dunia kedokteran tidak dianjurkan. Sebaiknya kalau udah kena rematik, memang sebaiknya ke dokter. Nah, tadi, rematik ini jangan disepelekan. Karena sering keliru dalam mengobati. Contohnya apa? Pengaruh iklan TV nih, Mbak. Kan luar biasa. Apa? Mungkin nggak tahu kalau di rumah mamanya minum susu kalsium nggak? Nah yang sering terjadi orang sudah kena rematik minum susu kalsium, ya kan? Atau apa? Jalan di atas kerikil. Padahal tidak boleh, kenapa? Karena pada saat laki-laki atau wanita di atas 50 maka kalsium tidak diserap lagi. Akan menimbulkan yaitulah gejala nyeri sendi. Nah biasanya apa? Biasanya identik dengan nyeri di lutut tadi. Nah kita lihat nanti. Kita lihat proses daripada kerusakan sendi itu diakibatkan kalsium kalau sudah lama di dalam sendi itu akan mengalami degeneratif. Nah, kalau sudah terjadi degeneratif biasanya apa? Mereka akhirnya apa? Tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan aktivitas dan nyerinya luar biasa. Nah, osteoartritis ini adalah salah satu penyakit yang diakibatkan karena faktor degeneratif dari tulang rawan. Nah, kemudian saya Bapak bahwa bagian sendi kita. Wah, nah, ini pemirsa. Ya, ya, ini bagian sendi kita ya kan. Ini salah satu ini ambil pinggul kita ya kan. Ini bagian-bagian lah ini tulang pelvis sendi kita ya. Inilah tubulus yang panjang ini. Biasanya di antara tulang dan tulang ini ada tulang rawan ini, yang tulang rawan ini, yang empuk ini. Nah, di antara tulang rawan ini ada minyak sendi namanya synovial fluid. Tapi karena faktor usia, faktor karena malas olahraga, minyak sendirinya ini lama-lama ngeras. Seperti apa? Seperti mobil yang olinya lama nggak diganti. Makanya dia bunyi kretek, kretek, kretek. Nah, ini biasanya mengalami inflamasi. Kalau udah inflamasi, maka tadi untuk berjalan susah.
apa akibatnya? Biasanya orang datang ke dokter kalau sudah terjadi stadium yang lanjut. Karena mungkin ciri-cirinya juga masih belum bisa dirasakan. Iya, dan dianggap sepele tadi. Ah, biasalah nih. Kalau pagi ya mungkin karena sudah tua bunyi kletek-kletek ya kan. Padahal itu adalah salah satu indikasi bahwa itu terjadinya gangguan minyak sendi tadi. Apakah laki-laki atau perempuan tadi. Nah, kalau dibiarkan akibatnya, akhirnya ke dokter, biasanya sudah mengalami stadium ketiga, susah berdiri, maka biasanya akan dilakukan injeksi. Dan itu luar biasa, karena apa? Sakitnya luar biasa. Karena langsung kepada perjadian ya, yang lawan. Dan mahalnya kan, luar biasa. Nah, biasanya kalau sudah diinjeksi, maka apa akibatnya? Sekali datang itu sekitar 3-4 juta. Sebulan sekali. Lama-lama nanti maju. Jadi 1 bulan 2 kali. Lama-lama 1 minggu 1 kali. Nah, itulah. Yang sering terjadi, apa? Yaudah. Gini Mbak Desi, udah saya ke apotek aja. Nah, celakanya di apotek, Bu, beli aja nih obat setelan. Biasanya ada warna kuning, warna hijau, warna putih. Hijau itu biasanya lah sebagai anti steroid atau anti penggak. Keduanya adalah biasanya kuning, dia adalah biasanya lah anti nyeri. Dan ketiganya biasanya lah tentu saja adalah biasanya apa? Untuk mengatasi di samping nyeri, bengkak, juga steroid tadi. Nah, jangka panjang steroid yang menyebabkan penyakit kencing manis. Atau biasanya apa? Itu di iklan-iklan TV kan minum glukosamin. Nah, ini harus hati-hati. Kenapa? Karena glukosamin itu merupakan salah satu nutrisi memang untuk memperbaiki sendi, tetapi ada risiko bisa terkena penyakit kencing manis. Baik, kita tahan dulu ya. Bapak, melihat peristiwa atau kejadian tadi, saya lihat di sini meskipun warga mengalami sakit di tulang dan itu dilakukan pengobatan secara medis, itu tetap masih ada efek samping yang harus dia tanggung sendiri ya, betul, Pak ya. Betul. Nah, betul. Mungkin ini Bapak adakah solusi? Mungkin ada pengobatan jelas, secara herbal atau bagaimana? Ini pertanyaan bagus sekali. Bagaimana solusinya? Tentu saja mengikuti SOP dalam dunia kedokteran. Gak boleh jadi dokter sendiri tadi. Ya. Bagaimana pertanyaan? Tentu saja kalau yang udah kena reumatik, osteoartritis, maka berat badannya turunkan. Ya kan, pertama itu. Keduanya, pagi-pagi minum air putih hangat. Gak boleh minum air putihnya. Ketiganya tadi, hindari susu kalsium karena akan menyebabkan reumatiknya makin parah lagi. Nah, ketiganya. Tidak boleh mengkonsumsi yang namanya glukosamin karena bisa terkena penyakit kencing manis. Nah, yang paling sulit adalah ini orang kencing manis. Kenapa? Orang kencing manis paling sulit diatur apa? Makanannya. Di rumah mau dia, tapi di luar makan lagi dia. Ya kan? Makanya konsep yang terbaru ini tentu saja lah bagaimana supaya makanan kita diblok dengan namanya sugar lock tadi. Tapi tidak itu aja Mbak Desi. Kenapa? Pada orang laki-laki kalau kencing manis efeknya apa? Biasanya mengalami gangguan disfungsi seksual. Tapi kalau wanita apa? Keputihan. Keputihan yang tidak pernah selesai deh. Terus seperti dan biasanya ini akan mengganggu apa? Ya tentu saja percaya diri ya kan keputihan. Nah, tentu saja bagaimana? Tentu saja ada tiga. Yang pertama adalah bagaimana gula darah itu dikendalikan dulu supaya tidak naik turun. Keduanya bagaimana rematik tadi osteoartritis bisa diberikan tanpa injeksi. Yang ketiganya bagaimana kalau terjadinya keputihan. Tapi yang penting lagi lah, bagaimana cara mengatasi pengobatan jangka panjang tapi tidak ada efek samping. Inilah dikenal dengan pengobatan alami yang dikatakan nutraceutical. Karena penyakit tadi dari makanan, maka obatnya dari makanan. Tapi kalau saya sudah bicara pengobatan, tentu saja Mbak Dia sebagai seorang apoteker akan jauh memberikan gambaran. Beliau adalah apoteker yang spesifik apa membidangi dalam bidang nutraceutical. Apa itu nutraceutical? Nah, ini Mbak Dia yang bisa tangan Mbak Desi. Ya. Kalau kita bicara masalah rematik, kenapa kami memang mengungkap kasus seperti yang tadi Pak Tano katakan, lutut kletek-kletek. Ternyata berdasarkan penelitian Mbak Desi, semua orang akan mengalami rematik. Semua orang. Cuma tinggal tunggu waktunya. Cepat atau lambatnya seseorang mengalami rematik tergantung dari berat badan. Kemudian aktivitas yang dilakukan apakah dia overuse atau tidak. Yang ketiga baru usia. Jadi rematik tidak lagi didominasi oleh orang tua. Makanya tadi saya disebut nomor tiga yang terakhir. Berarti tidak hanya terpatok pada usia saja ya Mbak. Betul. Ya? Dan ketika orang mengalami rematik, saya setuju yang tadi Pak Hartono katakan. Nggak bikin mati. Dan kemudian terjadi gejala itu makin lama makin naik. Inilah yang menyebabkan kenapa kalau misalnya Mbak Desi atau pemirsa yang ada di rumah, begitu pada saat lebaran pulang ke rumah, tiba-tiba kok ngeliat kakek atau nenek kita kakinya sudah bengkok. Kemudian begitu dia sholat, dia dari jongkok ke berdiri nggak bisa.
ketika mengalami kaku, aduh kecapean. Begitu mengalami kretek-kretek, kretek ini sekalian. Padahal itu gejala awal. Gejala awal. Betul. Nah kalau mobil itu punya parameter Mbak Desi, misalnya 5.000 atau 10.000 kilo mobil, untuk diganti oli. Motor juga begitu. Nah terus manusia yang opo ini. Betul. Nah, karena memang kasus rematik ini, dan sayangnya banyak orang melakukan malpraktek pada diri sendiri. Malpraktek. Contohnya seperti apa? Menggunakan, disepelekan, dia pergi ke apotik, memberikan obat setelan, hilangnya nyeri dianggap indikasi rematiknya sembuh. Padahal tidak demikian. Padahal obat setelan itu dia dapat dari mana? Biar? Dari apotik, dari itu mudah sekali dijual bebas, harganya ada yang 5.000, ada yang 10.000. Dan satu yang harus saya garis bawahnya adalah rematik tidak hilangnya nyeri sendi, bukan identik rematiknya sembuh. Itu nggak boleh begitu, ada SOP-nya supaya tidak terjadi kecacatan sendi. Jadi karena memang kalau terjadi malpraktek kita terlalu memfokuskan pada pengobatan anti nyeri, hasilnya apa? Indonesia negara keempat menderita diabetes, gejalanya apa? Sayang orang telat kalau dia tahu diabetes. Ya. Sering lapar, nggak ke dokter. Sering haus, panas. Sering makan apalagi. Iya, kemudian kalau tengah malam bangun hanya untuk pipis, ngomongnya sebelum tidur aku minumnya banyak banget Mbak Dia. Tahu-tahu apa? Luka sulit sembuh, tiba-tiba potong. Itu yang kami sesalkan. Nah, merujuk pembicaraan kami, tapi pembicaraan kita kali ini rematik banyak penderitanya, tapi orang mengalami malpraktek, diabetes. Sayang orang tidak mau pergi ke dokter karena dia mengalami kebosanan. Akibatnya apa? Dokter ditinggalin, kadar gula darah naik turun, dan masyarakat beranggapan lawan yang manis dengan yang pahit. Akibatnya apa? Pengobatan tradisional atau pengobatan alami tidak identik dengan genggaman tangan. Kebanyakan udah pakai genggaman tangan Mbak Desi beda dengan saya. Gelasnya Mbak Desi beda dengan gelasnya saya. Apapun yang masuk ke dalam tubuh harus terstandarisasi. Di sini kami dari PT Marionsa mencoba untuk membantu program pemerintah dalam menekan jumlah penderita diabetes di Indonesia. Dan yang kedua adalah bagaimana memperbaiki persendian yang bermasalah supaya tidak terjadi komplikasi kemana-mana. Baik. Nah, mungkin untuk Mbak sendiri, adakah produk atau anjuran? Ada, pastinya. Nah, di sini kalau misalnya Mbak Desi dan pemirsa lihat, di sini kami membawa banyak. Jadi salah satu yang kami perkenalkan, ini sebenarnya sudah menjadi bestseller, namanya adalah Sinoil. Nah, Sinoil ini bagus sekali digunakan untuk melumasi dan memperbaiki fungsi persendian. Sangat bagus sekali. Jadi minyak sendi lah. Jadi minyak sendi. Jadi kalau pemirsa yang ada di rumah kaku, jangan dicuekin. Bunyi kretek-kretek, jangan nunggu sampai sakit dulu. Segera Anda beli di apotek dan toko obat yang namanya adalah Sinoil. Sinoil ini bukanlah obat, tetapi asupan nutrisi untuk persendian. Cara minumnya 2 kapsul pagi, 2 kapsul malam, isinya apa? 1 jamur salju. Jadi kalau kita sering makan Chinese food, sering ada jamur salju ya, itu ternyata bagus banget Mbak untuk persendian. Setelah kaku, bunyi kletek-kletek hilang, jangan hentikan pengobatan, biarkan Sinoil bekerja pada tahap yang berikutnya, menghentikan perjalanan dari penyakit dengan cara memperbaiki fungsi persendian. Karena rematik tidak akan pernah bisa sembuh. Karena kita pakai sendi, kita kontrak sendi dari awal kita lahir sampai kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, di sini di dalam Sinoil, kalau pemirsa yang ada di rumah, jadi kalau ibu-ibu yang ada di rumah begitu pergi ke apotek, ke toko obat, sangat familiar dengan yang namanya glukosamin. Murah harganya, 10.000, 20.000. Begitu Anda membeli Sinoil, jangan harap ada glukosamin. Karena berdasarkan penelitian, glukosamin itu ternyata mampu meningkatkan kadar gula, percobaannya sudah ada pada mencit, pada manusia dalam tanda tanya. Tapi kan kita nggak mau, Mbak. Nah, di dalam Sinoil ini kami sudah berikan yang namanya ginseng laut. Nggak pernah denger ya? Ginseng laut itu bagus, Mbak. Jadi ginseng laut ini adalah penelitian terbaru dan banyak orang sudah menggunakan Sinoil, dari kakunya hilang, bunyi kretek-kretek hilang, dari jongkok ke berdiri hilang, tapi memang tidak instan karena kan asupan nutrisi. Jadi hasil bervariasi 1 sampai dengan 3 bulan. Kalau sudah terjadi perbaikan bermakna, dari 2x2 menjadi 3, 2 lama-lama 1. Dan banyak pasien yang sudah tidak bisa jalannya susah. Sholatnya susah Mbak, apalagi warga Jember banyak sekali ya yang menggunakan aktivitas untuk tawasul dan banyak sebagainya. Sekali pastinya. Betul. Ya Mbak ya. Nah, ini untuk kandungan di dalam Sinoil sendiri juga sangat alami, ada tadi ada jamur salju, ada ginseng laut, dan yang ketiga adalah adanya kunyit. Yang pastinya
aman untuk penggunaan jangka panjang. Betul, dan aman digunakan untuk penderita yang mah, karena orang yang mengalami gangguan rematik biasanya mahnya bermasalah. Baik, nah, ini pasti aman. Pemirsa ya. Juga penasaran untuk lanjutannya. Kita tahan dulu karena ada yang lewat setelah yang satu ini.